Aku sama mama. Aku lihat dari dekat. Aku lihat dari dekat. Jadi terima kasih untuk seluruh kebaikannya. Maka saat ini kita akan mengikuti ibadah penyerahan dan teman yang lain bersilakan. Baik, untuk mulai acara kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka, kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion nomor 162. Kita akan mengikuti yang dari Zoom.
kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu di sore hari ini. Dari tempat pemakaman ini, bila mana kami menghantarkan orang tua yang kami kasihi, Ibu Seotang Tiara Warisful. Bila mana saat ini Tuhan, jenazah telah dimasukkan ke liang lahat, kami memohon tuntunan Tuhan, Roh Kudus Tuhanlah yang menjadi bagian kami semuanya. Khususnya hamba Tuhan, Pendeta Epa Pahan yang akan memimpin acara. Biarlah urapan dari surga menjadi bagian kami. Dan juga kami berdoa memohon berkat penghiburan dari surga untuk semua anggota keluarga yang berdoa. Dan juga kami semua anggota jemaat umat-umat Tuhan yang datang ke tempat ini. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu yang menghibur hati kami, sehingga dengan demikian khususnya keluarga tidak larut dalam kesedihan. Bila mana kuburan ini nanti akan ditutup, biarlah rasa sedih mereka juga akan berhenti di sini, sehingga mereka tidak larut di dalam kesedihan yang berkepanjangan. Dengan demikian kami tetap berpegang teguh pada pengharapan firman Tuhan, bahwa kelak bila mana sangkakala Allah berbunyi, malaikat Tuhan turun dari surga dan Yesus turun dari surga, maka orang yang mati di dalam Yesus akan bangkit untuk menerima kehidupan kekal. Biarlah pengharapan ini menjadi bagian kami semua. Dengan demikian kami keluarga yang ditinggalkan akan terhibur. Kami menyerahkan ibadah singkat ini ke dalam tangan. Biarlah Tuhan yang memimpin acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Kepada kita semuanya, khususnya kepada keluarga yang berduka, keluarga besar si Hotang Simbolon, kita sangat kehilangan sosok anak Tuhan yang baik. Ibu yang selalu memberikan kasih sayang kepada seluruh anak-anak. Seorang istri yang selalu bersama-sama dengan suami dalam pelayanan saya kurang lebih 1 tahun di jemaat ini. Saya juga merasakan bahwa kebaikan yang diperagakan oleh ibu ini masa hidupnya. Bahkan waktu dihadapan penyanyakan minggu yang lalu, Opung Esther Doli katakan, saya rindu berantem dengan istri saya ini, pendeta. Luar biasa. Dan itulah sebabnya kalau kesedihan yang dialami oleh anak-anak dan suami saya pikir sangat lumrah. Sejak berita bahwa tadi malam dinyatakan ibu ini telah tiada, kami bisa melihat dan merasakan duka cita yang dialami oleh keluarga. Tetapi saya mau sampaikan bahwa tentu kenangan itu akan menjadi sebuah ingatan bagi kita.
dan sekalipun jenazah daripada orang tua kita ini sebagai tiara simbolon akan ditutup dengan tanah, tetapi saya pikir pengalaman itu tidak akan pernah hilang dari ingatan kita. Tentu hal-hal yang baik yang pernah nyatakan kepada keluarga, kepada kita semuanya, itulah yang menjadi teladan bagi kita semuanya. Maka seperti doa hamba Tuhan tadi, Pendeta Ediman Manurung, sekalipun telah ditutup nanti ini, sudah ditutup peti ini, maka biarlah duka itu tinggal di sini. Nantikanlah sukacita yang datang dari kepada Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan sehubungan dengan sakramen untuk orang tua kita ini, Saudari Tiara Borsimbolo. Firman Tuhan untuk kita, khususnya kepada keluarga. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Janganlah takut, kata Tuhan. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan mati tidak akan dapat lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kami berharap bahwa ini menjadi satu kekuatan. Satu kekuatan. Dan tentu keyakinan saya, ibu ini di dalam masa hidupnya adalah seorang yang setia, rajin beribadah, memelihara iman. Bahkan saat mana kami, kita melaksanakan peminyakan, ibu ini juga ikut berdoa bersama-sama dengan kita. Maka ini menjadi ayat penghiburan bagi kita semuanya, bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita akan mengadakan penyerahan. Kita oleh karena Allah di dalam Kristus dan akal budinya yang tak terhingga telah mengizinkan saudari kita Tiara Borsimbolo yang kita kasihi hidup dalam Kristus, maka dengan kasih sayang kita menyerahkan tubuhnya ke tanah ini. Tanah kembali ke tanah, debu kembali ke debu. Dengan pengharapan yang pasti dan teguh akan kebangkitan yang penuh kesukaan menuju hidup kekal Yesus Kristus Tuhan kita, yang pada kedatangannya itu akan mengubah tubuh kita yang hina ini
supaya tetap menjadi seperti tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa kebesarannya yang telah dapat menaklukkan segala sesuatu. Jadi sesuai dengan prokes, nanti setelah ditutup baru kita akan taur bunga. Maka saat itu kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Oleh karena hikmat dan kasih sayang Tuhan yang tidak terhingga, Tuhan telah mengizinkan beristirahat dari kehidupan sehari-hari, bahkan dalam perjalanan hidupnya di dunia ini, Saudari Tiara Boru Simbolon. Maka dengan penuh yakin dan percaya, ketika kami letakkan jenazahnya ini di dalam kubur ini, maka Tuhan kiranya akan terus menjagai debu jenazahnya sampai Tuhan datang kedua kali membawa kami umat percaya kepada kerajaan yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan masing-masing kami. Bapa dalam sorga, oleh karena duka ini, meninggalkan duka yang amat dalam bagi suami, bagi anak-anak, bagi mantu maupun cucu, maka kami berdoa kepada-Mu Tuhan, sekalipun Tuhan liang lahat ini akan ditutup, maka biarlah Tuhan Engkau akan gantikan duka cita mereka dengan sukacita penghiburan yang datangnya daripada Engkau ya Bapa. Sebagaimana iman yang kuat yang telah diperagakan oleh ibu ini sepanjang hidupnya, maka itu menjadi suri teladan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Apapun yang terjadi, bahkan duka cita yang mereka alami pada saat ini, Tuhan akan kuatkan mereka bertumbuh dalam iman, semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Ketika Engkau datang kedua kali, maka rindu besar yang Tuhan telah nyatakan, kami akan bertemu dengan orang-orang yang terkasih yang mendahului kami beristirahat di dalam nama-Mu. Berkatilah Tuhan seluruh keluarga, berkati terhulu suami yang ditinggalkan. Tuhan akan berkati, berikan kesehatan, dan rahmat terus damai dari surga akan terus menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas keberkatan bagi masing-masing kami. Marilah kita sama-sama menyebutkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan tidak melakukan pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi kita semuanya. Tuhan akan menyinari wajahnya kepada kita dan akan berikan kita kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian dan akan memberikan damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persatuan kudus kiranya akan menyertai kita sekalian, terkhusus keluarga yang berduka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, bahkan berterima kasih. Amin. Kami serahkan kepada petugas sambil kita bernyanyi lagu Sion nomor 240, berserah kepada Yesus, 3 ayat. Thank you.
tua ma. Jika nama di sana tua ma. Ode nama ma. Ode nama ma. Ode nama ma. Ma ma ma. Ma ma. Ini nama dengan koma. Koma nama ini tak teri dari koma. Teri dari. Ada mana ada koma. Tutup yang akan dibawakan oleh baik, mungkin bisa stop dulu pak, kita mau bentar pak, ada air tuh nanti pak ya. Kok itu kok itu. Karita, karita mama. Karita. Enggak kopi tahu, kopi tahu. Baik, kita satukan nanti kita akan berdoa. Kita berdoa dulu ya. Segala puji syukur, hormat, terima kasih kepada Tuhan di sore hari ini kami panjatkan. Oleh karena kami sudah menyaksikan satu upacara pemakaman bagi seorang hamba Tuhan, Opung Esteboro, yang sudah kami sepakkan di dalam kuburnya pada saksi. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami saksikan mengingatkan kami bahwa segala sesuatu ada waktunya, di mana ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, dan juga ada waktu untuk dibangunkan kembali menunggu kesempatan. Tuhan, ini adalah merupakan kesaksian bagi kami yang masih tinggal hidup, yang masih sehat. Biarlah kami tetap setia melakukan segala perintah Tuhan, dan biarlah kami di suatu saat nanti boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, dan kami boleh bertemu kembali, dipersatukan dalam rumah yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, kami akan tinggalkan tempat pemakaman ini, dan biarlah malaikat Tuhan menyertai dan menjagai kami semua dimanapun kami berada. Teristimewa Tuhan keluarga besar Opung Esther, biarlah Tuhan selalu melindungi mereka, menghibur mereka, dan juga menguatkan mereka, agar mereka juga Tuhan tidak larut di dalam duka yang sedang mereka alami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, dan persembahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, silakan yang mana berbunga silakan. Ini kita berbunga. Pasatannya mang. Tadi mau pasatannya tuh mang. Jadi terima kasih yang boleh kami sampaikan kepada jemaat APEM seluruhnya yang telah memberikan waktu kesempatan pada saat ini memberikan orang tua kami kesempatan Oma, 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 O
Biarkan aja lah di kostannya. Oke, baik, mungkin buat keluarga bisa balik ke sini.